Baik, dia campur dengan air logi semua campur kan. Baik, masalah ni memang dah telah disebut semasa memang pengajian dulu. Air masalah air new water nama dia, new water. Air dia air logi, dia bercampur dengan najis. Hujan masuk logi tu, dia cuar sebelah dengan air sirap masuk dalam tu. Tak tahulah air sirap masuk ke tak, tapi maksudnya air bercampur lah. Dan diproses keluar tu, masya Allah, elok bukan main. Tapi botol bentuk putih. Tak takut dia punya penutup dia putih kot. Ya, yeah. Ha, ini air yang diproses. Okey, baik. Apa hukum dia? Ulama dah buat kajian. Bukan kajian baru, dalam kitab dah sebut dah. Ya, yeah. Air yang diproses, ya. Yeah. Pertama sekali, air new water ni dipanggil air yang terkena najis ke air najis? Itu satu. Panggil air apa? Air yang terkena najis, betul? Air yang terkena najis. Bukan air najis. Kalau air najis ni, contoh kencing. Itu kalau proses, 1000 lapis proses pun tak akan jadi suci. Sebab dia memang air najis sungguh. Kata Allah, ustaz dulu air masak, lepas tu masuk perut jadi air kencing. Jangan buat loyang buruk, kata. Itu loyang buruk, kata. Ya, tak, kita tengok pada apabila dia keluar tu. Ha, gitu. Dan yang kedua, air new water ni dia air suci. Cuma jadi mutanaj. Okey, air suci yang dah terkena najis, dia boleh diproses untuk menjadi suci sekali lagi. Boleh. Ya, dalam kitab sebut beberapa cara. Ni antara cara ya, yang diambil daripada ibarat kitab, iaitu diproses sehingga keluar tu jadi macam ni. Kita cuba tuang dalam cawan dan bismillah, cuba rasa bismillah. Saya tak rasa tahi kencing, tak rasa. Yang kedua, tak ada pun bau tahi kencing. Dan yang ketiga, warna elok. Jadi air new water tu air suci. Air suci. InsyaAllah kita akan belajar. Air putih yang dah terkena najis boleh diproses jadi suci sekali lagi. 100%. Tapi mungkin ada orang geli jugalah. Itu masalah geli, masalah peribadi lah. Minta maaf. Ya, tengok betul ni air new water. Minta maaf, tak beli lah. Tapi bukan sebab tak beli, tak sebab dia najis, tidak. Sebab tak kena dengan kita punya sifat lah. Begitu.